Daripada awal kita belajar diagram warna hijau A, pecahan janti, pecahan perkataan yang ada di dalam bahasa Arab, isim, fi'il, haraf. Kemudian isim ada 5 tanda isim, iaitu alif lam, tanwin, baris bawah, mudhaf dan selepas haraja, selepas harf nida. Kemudian kita juga belajar pembahagian ringkas untuk fi'il dan juga haraf, haraf yang paling popular haraf jah. Baik. Kemudian selepas tu kita masuk diagram warna hijau B. Diagram warna hijau B ini pecahan jantina dan bilangan untuk isim. Lelaki dan perempuan, seorang dan ramai dan dua orang, Baik. Kemudian selepas kita sebab apa kita masuk hijau B? Sebab hijau B ni masih di bawah tajuk isim. Kan mula-mula kita nak fokus, kalau hijau A ni kita fokus bahagian pertama untuk perkataan yang ada dalam bahasa Arab ialah isim. Ada 5 tanda. Bila kita dah kenal isim melalui 5 tanda tadi, perkara yang kedua yang kita perlu lihat ialah jantina dan bilangan untuk isim. Ada lelaki dan perempuan. Dan di dalam bahasa Arab, jantina ini bukan untuk benda orang sahaja dan bukan untuk binatang sahaja. Gender ni, mereka meletakkan juga jantina untuk benda, okey, macam kipas, kereta dan sebagainya, mereka tetap letak jantina. Baik, sebab itu kita belajar diagram warna hijau B. Baik, kita ulang kaji ringkas diagram warna hijau B. Ikut saya. Kalau seorang lelaki Islam, kita sebut Muslim. Semula, Muslim. Dua orang Muslimah ni, Muslimah ini, ramai Muslimuna, Muslimina. Seorang perempuan Islam Muslimah. Dua orang Muslimatani, Muslimataini, Muslimatun, Muslimatin. Okey, lagi sekali. Muslim, Muslimani, Muslimaini, Muslimuna, Muslimina, Muslimah, Muslimatani, Muslimataini, Muslimatun, Muslimatin. Okey, dan dalam masa yang sama kita membincangkan diagram warna hijau B ni, ada satu lagi penerangan yang berkaitan dengan tajuk hijau B ni, iaitu buka muka surat 25. Tadi diagram warna hijau A muka surat 20. Okey, diagram warna hijau B ni muka surat 25. Tajuknya ialah jamak salim. Jumpa. Jumpa, ya. Apa maksud jamak salim? Apa makna jamak salim? Salim yang mengikut kaedah. Tambah waw nun, tambah ya nun, maka dia akan jadi jamak. Okey? Baik, dan jamak taksir, jamak yang tidak mengikut kaedah. Maknanya tidak ada pattern-pattern tertentu untuk tahu dia tu jamak. Kita nak tahu macam mana jamak, kena tengok dalam kamus ataupun dengarlah orang Arab sebut macam mana. Okey, jadi ni kita tidak ada panduan untuk tahu, untuk buat jadikan dia ubah dari bentuk singular satu kepada jamak, tidak ada kaedah. Okey, tapi ada pattern dia, cuma terlampau banyak sangat, maka sebab itulah kalau kita tengok dalam diagram warna hijau B, ruangan untuk jamak taksir ini dikosongkan. Kenapa? Sebab tak ada kaedah. Tapi dalam jamak salim ada tambahan waw nun dengan ya nun. Okey? Baik. Dan selepas kita bincangkan hijau A dengan hijau B, maka kita nak sambung lagi tajuk isim. Cuba tengok balik hijau A. Isim ada 5 tanda, alif lam, sebelah kiri sekali, di sebelah kanan. Baik, ada alif lam, tanwin, baris bawah, mudhaf, selepas haraf jar dan selepas haraf nida. Kemudian di bawah itu ada lagi 5 isim, yang mana 5-5 isim ini dipanggil 5 isim popular. Okey, yang bawah itu, 5 yang bawah itu adalah 5 isim popular, yang mana perbincangannya akan kita jumpa di dalam diagram warna pink. Pink A. Boleh, eh? Kita dah belajar 5 tanda isim. Lepas kita belajar 5 tanda isim, kita masuk
Tajuk 5 isim popular bermula dengan dhamir. Okey, kalau tuan-tuan dan puan nak nampak lagi, sebenarnya kita perjalanan kelas kita sekarang ini dan yang akan datang, puan-puan, tuan-tuan dan puan-puan boleh buka muka surat 16. Kunci penerokaan perkataan Arab di dalam Al-Quran. Kita menggunakan teori 3-5. Bisa dengar? 3-5. Buku ni tak ada dah sekarang ya, buku 3-5. Ada? Ada lagi? Ada lagi ya? Ada tapi tak pakai. Ha, sekarang ni kan zaman gadget dan sebagainya, dah ada dah apps. Kalau buka dekat Play Store, App Store tu ada jual, ada jual dah. Ada apps yang nama apps tu 3-5 untuk buat nota dan sebagainya. Baik, ada eh. Baik, orang dah tak tulis dah dekat buku, tapi mungkin ada lagi orang pakai dekat kampung-kampung dan sebagainya. Baik. Okey, sekarang ni kalau kita menguasai teori 3-5 ni, 3-5 ini, maka mudah untuk kita nak mengenal bahasa Arab. Okey, 5 perkara yang pertama ialah kita dah belajar, iaitu 5 tanda isim. Kan? Bila kita belajar dulu, mula-mula kita fokus pada 5 tanda isim. Kan, dekat hijau A. Jumpa? Okey, kita dah belajar yang ni. Kemudian kita akan belajar ataupun fokus juga kepada 5 yang kedua, iaitu 5 isim popular. Kat mana kedudukannya? Sambungan dekat bawah 5 tanda isim tadi, hijau A. Okey, ini sebutan secara ringkas, tapi detailnya akan dibincangkan secara detail, secara lengkap dibincangkan di dalam diagram warna pink A. Jumpa eh? Pink A. Kita baru belajar sikit je. Nanti kita akan seterusnya, kita fokus kat pink ni. Okay? Yang ni dah lepas kan? Yang ni dah lepas. Lepas kita belajar 5 tanda isim, kita belajar tajuk yang ada kaitan dengan isim juga, iaitu jantina dan bilangan untuk isim. Yang tu yang dalam warna hijau B tu. Okay? Dan sekarang ni, kita sedang fokus dekat 5 isim popular. Masih di bawah tajuk isim lagi. Okey, yang ini kalau nak tengok secara lengkap penerangannya dekat dalam diagram warna pink E. Okey. Kemudian 5 yang ketiga ialah 5 haraf popular. Ada dekat dalam diagram warna pink B. Okey. Rujukan link teori 3-5 ni kat mana? Muka surat 16. Cuba tengok kat bawah tu, ada tak? Ada kan? Gambar buku tu. Baik. Jadi kita dekat mana sekarang? Sini. Kita sedang fokus dekat 5 isim popular. Nanti lepas ni kita masuk tajuk 5 haraf popular. Kalau tuan-tuan dan puan-puan mahir 5 tanda isim, mahir juga 5 isim popular, mahir maksudnya tahulah. Tak ingat lagi tak apa. Bila tengok, oh tahu. Bila sebut huwa, huwa ni apa? Huwa ni adalah dhamir. Ha, tahu tak apa. Baik, tak ingat daripada huwa sampai ana nahnu tak apa. Yang penting kita kita tengok perkataan, kita tahu dia adalah isim. Baik, kemudian kita masuk tajuk 5 haraf popular. Kalau kita dapat yang ni, kita dah ada kunci permulaan untuk masuk lebih dalam lagi ke dalam bahasa Arab. Baik, ini perkara pertama yang kita akan fokuskan dan sebahagiannya kita dah belajar. Jadi sekarang ni kita dekat sini. Boleh tengok kat dalam buku ya. 5 isim popular. Ada tulis tak? 5 isim popular. Oh, tapi terbalik susunannya kat dalam buku. Surat 16 tu dekat bawah. Dekat buku bawah ni. Sini. Ada tulis kan? 5 isim popular. Terbalik ya. Okey, 5 isim popular bawah sekali, betul?
Dalam susunan buku ditulis daripada bawah ke atas. Lima isim popular, cuba baca. Apa dia? Dhamir, isim mausul, isim isyarah, isim zaraf, isim istifham. Kalau kita bandingkan dengan hijau B kat bawah, hijau A kat bawah tu sama, ada kan? Lima. Betul? Ada? Ada kan? Dhamir, isim isyarah, isim mausul, isim istifham dan isim zaraf. Walaupun susunannya ada yang dulu, ada yang terbalik, tak apa, yang tu tak kisah. Yang penting ada lima. Dan kalau kita check dalam diagram warna pink, cuba tengok dalam pink A, ada tak lima-lima tu yang disebutkan dalam diagram? Dalam buku tadi, ada tak kelima-lima tu? Pink A, bukan pink B. Pink A. Pink A. Cuba tengok yang atas. Dhamir ada? Isim isyarah ada? Ada kan? Sebelah kiri. Isim mausul? Ada. Isim istifham? Ada. Isim zaraf pun? Ada. Nanti kita akan belajar satu-satulah. Okey? Baik. Kemudian lima tanda isim. Yang tu semua dah tahu. Dah belajar dah dekat diagram warna hijau A. Yang tengah-tengah eh. Tengok balik buku. Tadi bawah sekali ialah lima isim popular. Kat tengah-tengah ada lima tanda isim. Kalau tak nak confuse tuan-tuan puan, buatlah nota sikit. Lima isim popular yang bawah sekali tu buat rujukan dia pink A. Tulis kat kiri, kanan ataupun bawah. Ikutlah yang mana-mana tuan-tuan puan rasa sesuai, selesa. Okey, pink A. Diagram warna pink A. Kemudian lima tanda isim, tulis diagram warna pink hijau A. Lima tanda isim tu dekat diagram warna hijau A. Betul ke? Okey, betul. Dan yang paling atas sekali, lima huruf popular pink B. Diagram warna pink B. Yang ni tadi hijau E. Okey, jadi fokus utama kita pada permulaan ini, kita nak memahirkan 3-5 ni, teori 3-5 ni, iaitu 5 tanda isim, 5 isim popular, 5 huruf popular. Sebab kaedah ini namanya ialah kaedah pusar. Pu ini adalah popular. Popular ada kat mana? Sini. Yang sini. Okey, jadi sebab itulah untuk permulaan kita akan fokus dekat 5 ni. Tiga ni lah . 5 tanda isim, 5 isim popular dan 5 haraf popular. Baik. Okey. Sekarang ni kita boleh tengok terus muka surat 29. Kita nak membincangkan isim popular yang pertama, iaitu apa? Dhamir. Dhamir ni maksudnya apa? Ganti nama diri. Okey. Dan munfasil tu maksudnya apa? Berpisah. Tajuk dia dhamir, kata ganti nama, itu dhamir. Munfasil. Munfasil tu maksudnya apa? Berpisah. Okey, tajuk ni kita dah belajar 2 minggu lepas. Nanti saya akan ulang ringkas . Baik. Kemudian kita juga telah belajar dhamir. Bila sebut dhamir dia ada dua. Satu dhamir munfasil, satu lagi dhamir muttasil. Muka surat 34. Muttasil maksudnya apa? Bersambung. Jumpa . Dhamir muttasil. Bermutasil tu maksudnya apa? Bersambung. Dah bincang kan minggu lepas? Dah. Okey, saya ulang sekali lagi minggu ni. Tapi saya nak padam dulu yang di depan ni. Dah.
Okey, sebelum saya terlupa, insya-Allah minggu depan kita cuti, kita tak ada kelas minggu depan sebab saya akan ada kenduri kahwin di Taiping. Kenduri menyambut menantu. Ayah mertua saya lah, bukan saya. Baik, adik ipar saya kahwin menyambut menantu tapi dibuat hari Khamis. Okey, tengah minggu. Baik, jadi hari Jumaat tu pun saya takut tak sempat nak balik. Jadi minggu depan kita tak ada kelas. Okey. InsyaAllah kita jumpa lagi 2 minggu yang akan datang. Itu yang pertama. Yang kedua, sebelum saya terlupa juga, kita nak sebenarnya pada hari Rabu yang lepas, sepupu isteri saya meninggal dunia di Sungai Petani. Muda lagi, umurnya 33 tahun. Sakit. Suspek akhir lah, doktor kata dia kena TB. TB. Jadi mayatnya bila sebelum dikebumikan, kadang-kadang masa orang nak tengok dan sebagainya, tak boleh. Boleh tengok je lah, doktor tak bagi cium sebab takut ada virus, bakteria ataupun virus yang akan menyebabkan penyakit, boleh berjangkit kepada orang lain lah. Baik. Dan sebenarnya dia punya sakit dia tu, sakit dia ikut doktor kata tu lah, tapi kita tahulah sebenarnya penyakit dia, dia lebih daripada tu lah. Dia sebenarnya adalah kena gangguan sebenarnya. Baik. Sebab mula-mula doktor kata dia kena kanser darah. Kanser darah. Tapi tak lama lepas tu, dah selepas dah seminggu dua minggu check balik, tak ada. Itulah jumpa suspek penyakit ini, tapi bila tengok lama-lama, bila check selepas tu tak ada. Jadi tak tahu apa penyakit yang sebenarnya. Cuma yang terakhir doktor kata dia TB lah. Okey, jadi kita sama-sama sedekahkan Al-Fatihah kepada arwah beliau. Dan umurnya muda lagi, anak dia kecil lagi, 2 orang, seorang umur 5 tahun ke 6 tahun macam itulah. Baik. Dan arwah ni memang orang yang baik. Suka masak, rajin masak. Dan saya pun tak menjangka dia boleh pergi secepat inilah. Saya pergi masa yang terakhir saya jumpa dia raya baru ni, tapi masa tu dia memang dah sakit dan memang kurus. Dan muka dia dah jadi macam kulit dia jadi gelap. Kalau orang dia badan berisi, tak adalah berisi dia macam saya juga, tapi memang lagi kurus. Bila kurus ni kan dia jadi kulit ni macam mengecut, jadi dia, warna dia makin gelap. Okay, dan yang terakhir tu memang dekat masuk ICU hari Sabtu lepas. Dan betul-betul tak ada pada hari Rabu baru ni. Pagi. Okay, kita doakan Al-Fatihah kepada arwah. Kita sedekahkan Al-Fatihah kepada arwah Ustaz Muhammad bin Dullah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Baik. Okey. Tajuk dhamir, bila sebut dhamir, dhamir ni kalau dalam bahasa Melayu, kalau nak mudah terjemahannya ialah ganti nama diri. Dhamir ada dua, satu dhamir munfasil, satu lagi dhamir muttasil. Munfasil ni kalau kita nak tengok tulisan lengkapnya ada dalam muka surat 29. Muttasil dalam muka surat 34. Tapi sebenarnya kalau kita buka muka surat 34 ada kedua-duanya sekali. Betul? Okey, munfasil maksudnya apa? Berpisah. Muttasil bersambung. Okey. Baik. Dan bila sebut dhamir, saya pernah sebut sebelum ni, bila sebut dhamir ada tiga pihak yang terlibat, iaitu pihak pertama, pihak yang ketiga
ataupun ganti nama diri yang ketiga. Pihak yang kedua, ganti nama diri yang kedua. Pihak yang pertama ataupun ganti nama diri yang pertama. Pihak yang ketiga ni yang tak ada depan kita lah, yang jauh eh. Ataupun dia ada depan tapi kita tak cakap dengan dia, third person. Pihak yang kedua ni yang kita sedang sembang dengan dia. Pihak yang pertama yang bercakap. Okey, di dalam bahasa Arab, pihak yang ketiga kalau kita dalam bahasa Melayu, dia lah eh. Dia. Yang ni semua ada dalam buku. Boleh tengok kalau nak lebih. Sebab kita nak bincangkan kedua-dua, kita nak mengulang kaji dhamir munfasil dan mutasil. Lebih senang tuan-tuan terus buka muka surat 34. Sebab dah ada dah kedua-duanya sekali. Baik. Okey. Kalau kita dalam bahasa Melayu nak sebut dia, pihak yang ketiga ni kalau seorang kita sebut dia, kalau ramai mereka. Kalau dalam bahasa Inggeris, dia, he ataupun she. Kalau ramai, they. Baik. Dalam bahasa Arab, pihak yang ketiga ini dibahagikan kepada lelaki dan perempuan. Pihak yang kedua pun sama, ada lelaki dan perempuan. Dan lelaki ini ada sebutan yang khusus untuk menunjukkan seorang, dua orang, ramai. Perempuan pun sama, seorang, dua orang, ramai. Ramai ini jamak eh, saya tulis J. Sama je dalam buku tu sebenarnya, susunan dia yang saya tulis di depan ni sama macam dalam buku, cuma dalam buku ditulis dalam bentuk kotak. Saya buat arrow, sama je. Bahagian yang pertama ini adalah pihak ganti nama diri. Kemudian yang kolom yang kedua tu jantinanya lelaki ataupun perempuan. Kolom yang ketiga ialah bilangan, satu, dua ataupun jamak. Okey, kolom yang berikutnya itu adalah sebutannya. Okey, baik. Jadi pihak yang kedua pun sama, ada sebutan yang khusus untuk lelaki dan perempuan, seorang, dua orang, ramai. Perempuan pun sama, seorang, dua orang dan ramai. Cuma pihak yang pertama ni tidak ada beza lelaki dan perempuan. Yang hanya ada, yang ada hanya bilangan seorang dengan ramai, jamak. Okey? Baik. Kita ambil dulu dhamir munfasil. Kalau dia seorang lelaki, kita sebut dalam bahasa Arab huwa. Kalau perempuan, hiya. Kalau bahasa Inggeris, he. Yang ini, she. Kalau bahasa Melayu, dia je lah. Hua pun dia, hiya pun dia. Tak tahu lelaki perempuan. Kita kena tambah istilah, dia lelaki, dia perempuan. Baik. Saya tak tulis semua eh. Yang saya tulis yang ada nampak perubahan ketara eh. Baik. Okey, kemudian anta. Apa makna anta? Engkau lelaki. Jumpa eh? Jumpa anta. Saya tak tulis semua. Saya tulis yang sebahagiannya. Yang nanti akan ada nampak perubahan ketara eh. Dan ada bandingannya dalam bahasa Inggeris. Kemudian anta ni engkau kalau dalam bahasa Melayu, kalau bahasa Inggeris you, boleh beza lelaki perempuan. Boleh sebut you. Tak boleh, tapi dalam bahasa Arab dia ada lafaz yang khas untuk lelaki dan ada lafaz yang khas untuk perempuan. Saya tertinggal kat tengah-tengah ni ada satu. Home. Tak apalah. Anta. Kemudian kalau aku, ana. Kalau kami, nah, nahnu. Baik. Sebagai contoh yang pertama, huwa. Huwa ni kalau tidak bersambung, kalau berpisah, kita jumpa tulisannya seketul. Dia tidak sambung dengan perkataan lain, maka sebutan dia huwa. Tetapi bila kita nak sambung dengan perkataan lain daripada huwa, kita kena ubah sebutannya jadi macam mana? Daripada huwa akan jadi hu. Okey, apa makna huwa? Dia lelaki. Hu? Sama je. Huwa dia lelaki, hu pun dia lelaki. Bezanya apa? Huwa tak sambung, hu bersambung. Kalau dalam bahasa Inggeris, yang ni terjemah apa? He, yang ni his. Kan? He ada penggunaannya, his ada penggunaannya. Kita tak boleh ikut suka-suka tambah, sambung. Tak boleh.
Okey, kalau kita nak kata dia adalah pelajar, he is, kita nak bagi tahu dia je lah, dia adalah sekian-sekian-sekian, maka kita akan gunakan he. Tapi kalau kita kata buku dia, kita tak boleh sebut he book, tapi kita kena gunakan his book. Kalau dalam bahasa Arab, kita nak sebut dia lelaki huwa, kalau kita nak kata buku dia, kitab huwa ke? Tak. Akan jadi kitabuhu. Kat dalam buku tu ada. Sebelah hujung sekali. Jumpa? Okey, buku barulah. Kalau buku lama tak ada. Sebab yang ada bukan buku lama, versi yang sebelum ni, cetakan yang sebelum ini. Baik, saya tengok yang ada pada tanda awam semua sama eh. Di hujung tu dah ada tulisan lengkapnya. Kalau sebut dia sahaja huwa, kalau sebut buku dia, dia tak boleh, kita tak boleh sebut kitabu huwa, kita kena sebut kitabuhu. Huwa dia lelaki, hu dia lelaki, sama. Cuma bezanya bersambung, satu lagi tak sambung. Okey, kalau dia perempuan, hia, bahasa Inggeris, she. Kalau dah sambung jadi macam mana? Daripada hia telah berubah jadi ha. Hia dia perempuan, ha pun dia perempuan. Bezanya apa? Yang ini tak sambung, yang ini sambung. Kalau dalam bahasa Inggeris, hers ataupun her. Baik. Kemudian yang ketiga, anta. Dalam bahasa Inggeris, you. Kalau tak sambung, kalau dah sambung jadi macam mana? Daripada anta telah berubah jadi ka. Jumpa? Okey, dan dalam bahasa Inggeris, ka ni terjemahnya apa? Your ataupun tambah S lah eh, yours. Okey. Kemudian ana, I. Bila bersambung kita tak boleh guna ana, kita akan gunakan ya. Yang ini dalam bahasa Inggeris terjemahan dia my ataupun mine. Dan yang terakhir nahnu, we. Kalau tak sambung, kalau kita sambung jadi nah. Biasa dengar nah. Biasa tak dengar na ni? Contohnya Rabbana atina fid dunya. Rabb tu Tuhan, na tu kami. Kita tak sebut Rabb nahnu, Tuhan kami, tak. Kita tak boleh gunakan yang sana. Kita kena baca Rabbana sebab dah bersambung. Okey, dari segi makna sama je. Okey, jadi dalam bahasa Inggeris sebagaimana yang ini ada kegunaannya, yang ini ada kegunaannya, kita tak boleh tukar-tukar. Dalam bahasa Arab pun sama. Okey. Yang ni kalau dalam bahasa Melayu saya rasa nya. Nya eh. Nya kat belakang ni. Baik. Boleh tak nya ni kita mulakan ayat dengan nya? Boleh tak? Nya adalah seorang yang baik. Sesuai ke tak? Tak sesuai dengan ayat Melayu. Okey. Tapi kalau orang Sarawak dia cakap macam tu. Orang Sarawak dia sebut nya dulu. Nya madah. Kalau kita sembang biasa dia cakap. Dia cakap, kita kena tunggu di sini. Tapi kalau orang Sarawak, dia cakap macam mana? Nya madah. Nya tu dia, madah tu cakap. Macam klasik lah pula ya, madah. Tapi nak buat macam mana, tu bahasa dia orang eh. Okay, kalau kita madah ni, lebih kepada apa? Sastra, apa, syair, puisi. Kita gunakan madah eh. Tapi kat sana, cakap tu madah. Okay. Ha, jadi dalam bahasa Melayu, kalau dia mula ayat, dia seorang yang baik. Kalau nya ni mesti di akhir. Okey, cuma kita bahasa Melayu sikit je lah. Kita ada nya je. Yang lain tak ada. Baik, jadi setiap sini ada kegunaannya. Sini pun ada kegunaannya. Kita tak boleh tukar-tukar. Nak, makna sama. Makna tetap sama. Bezanya apa? Yang ini berpisah. Yang ini bersambung. Okey, baik. Sebenarnya kalau kita nak tengok daripada huwa, huma, hum, yang saya highlight kat sini ni yang mana perubahan dia ketara eh. Kalau kita tengok, cuba tengok buku. Tengok buku. Huwa daripada huwa telah berubah jadi hu. Betul? Huma ada berubah tak?
Umar tulisan dia sama dua-dua, cuma bezanya nanti sambung ataupun tidak sahaja tulisan dia. Hum pun sama, tidak berubah kan? Okey, hiya telah berubah jadi ha. Macam ni. Huma sama, tak ada perubahan, cuma sambung ataupun tidak. Hunna pun sama, tulisan dia cuma nanti ada sambung lah, atau bersama ataupun tidak. Kemudian daripada anta sampai ke bawah, sampai habis. Anta sampai habis, semua sebutannya totally telah berubah. Betul? Tak sama langsung eh. Ka kumakum, ki kumakunna, ya dengan na. Okey, baik. Okay, sekarang ni kita ulang kaji dulu dhamir munfasil yang sebelah kanan. Ikut saya eh. Baik, kalau kita nak sebut dia lelaki, huwa. Semula, huwa. Mereka berdua, huma. Mereka semua, hum. Dia perempuan, hiya. Mereka berdua, huma. Mereka semua, hunna. Engkau lelaki, anta. Kau berdua, antuma. Kamu semua, antum. Engkau perempuan, anti. Kau berdua, antuma. Kamu semua, antunna. Aku, ana. Kami, nahnu. Okey, semula. Macam mana nak sebut dia lelaki? Mereka berdua? Mereka semua? Dia perempuan? Mereka berdua? Mereka semua? Engkau lelaki? Kau berdua? Kamu semua? Kau perempuan? Kau berdua? Kamu semua? Aku? Kami? Aku tu laki ke perempuan? Ana tu. Laki pun ana, perempuan pun ana. Bukan laki ana, perempuan ani. Tak ada ya. Baik. Dan nahnu kami eh. Okey, itu keadaannya bila tidak bersambung. Bila kita dah sambung, kena ubah jadi yang sebelah kiri. Okey, kita terus buat exercise tengok, kita sambung dengan perkataan yang telah disediakan dalam buku, iaitu perkataan kitabuh. Ada yang tak ada eh. Okey, kalau tak ada kena membayangkanlah perkataan tersebut eh. Kita sambung dengan perkataan kitab. Saya padam yang ni. Yang ni dah. Dah eh. Okey, sebelum kita buat exercise yang ni, penggunaan dhamir ni, tuan-tuan dan puan-puan, penggunaan dhamir ni bilangan dhamir yang ada dalam Al-Quran lebih kurang 18,000 kali ni. Ni. Yang ni, semua dhamir ni sama ada dia bersambung ataupun tidak, ada dalam Al-Quran berapa kali? Lebih kurang 18,000 kali. Ayat Al-Quran ada berapa ratus? Berapa ribu? 6,000? 600? 63? Tak kisahlah. Kalau kita kira kasarlah 6,000 lah. 18,000 dengan 6,000. Cuba bahagi. Berapa dia punya padanan dia? Berapa peratus nisbah dia? 18,000 dengan 6,000. Berapa nisbah dia? 1/3 dalam setiap ayat kita akan jumpa 3 kali dhamir. Lebih kurang. Yang ni, yang kalau kita tengok dalam diagram, panjangnya sejengkal pun tak sampai. Diagram warna hijau, pink A ni. Dhamir ni ada dalam diagram warna pink. Cuma permulaan ni kita tengok buku. Ni. Tapi bilangannya dalam Al-Quran, 18,000 kali kita jumpa. Okey, maknanya sangat-sangat banyak. Kalau kita kuasai seawalnya, insyaAllah mudah. Eh. Kita jumpa, baca Al-Quran, kita dah tahu. Ni antara yang banyak ni. Ka, hu, ni banyak dalam Al-Quran eh. Innahu, innaha, innahum eh. Baik. Okey. Semua sekali ada lebih kurang 18,000. Cuma di antara dua ni, yang mana yang lebih banyak? Yang ni lagi banyak. Cuma saya tak pastilah daripada 18,000 ni, berapa yang domain mutasin ni, berapa banyak. Tapi kalau ikut secara rawak, secara umum, kita akan tengok yang ini lagi banyak daripada yang terpisah. Kenapa yang ini lebih banyak? Agak-agaknya kenapa dia lebih banyak? Sebab namanya dhamir muttasil, bersambung. Baik, dia boleh bersambung dengan apa? Dia boleh bersambung dengan dhamir ni, muttasil ni, yang ni, huha ni, boleh bersambung dengan
Pecahan perkataan dalam bahasa Arab ada berapa? Tiga. Yang pertama isim, yang kedua fi'il, yang ketiga haraf. Dia boleh bersambung dengan isim, boleh bersambung dengan haraf, boleh bersambung dengan fi'il. Yang ni. Okey, sebab itulah kekerapan dia lebih banyak berbanding dengan dhamir munfasil. Okey, contoh untuk bersambung dengan isim, saya pilih contoh yang sama yang ada dalam buku, kalau yang barulah eh. Baik, saya ambil perkataan kitabun. Apa makna kitabun? Kitab lah cakap Melayu ni, buku. Isim ke fi'il ke haraf? Kitab. Baik, kalau kita nak kata buku dia lelaki hua, betul? Tapi kalau kita nak sambung tak boleh guna hua, kita kena ubah jadi hu. Bila dah ditulis lengkap jadi macam ni. Kita bu hu. Okey? Sekarang ni ini contoh bersambung dengan apa? Isim. Contoh bersambung dengan haraf. Saya sambung dengan lam. Ha, cuba tengok dekat haraf jar hijau i. Kita ulang kajilah haraf jar. Fokus dekat haraf jar, kita ulang kaji. Haraf jar ada 9. Yang pertama apa? 2 3 4 5 6 7 8 9 la ataupun li boleh dibaca dengan dua cara bacaan. Okey, saya ambil cara bacaan lah. Yang ni haraf apa namanya ni? Haraf jar. Yang ni isim. Apa tanda dia isim? Ni popular. Tan ada tanwin di sini eh. Ini adalah tanda dia isim. Okey. Baik. Lam ni bagi ataupun untuk. Kalau kita nak kata bagi dia ataupun untuk dia, dia lelaki hua. Tapi kena ubah daripada hua jadi hu, bila disambung jadi macam mana? Lahu. Biasa dengar lahu. Tak biasa. Ya? Ada. Kalau doa ni, cuba baca doa untuk dalam solat jenazah tu. Atau kalau ada jenazah yang meninggal tu lelaki. Macam mana nak baca? Allahumma ghafir. Allahumma ghafir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Kalau perempuan? Fir lahya ke? Tak. Laha. Sebab dah sambung. Okey? Baik. Contoh untuk fi'il. Contoh untuk fi'il. Kejap eh. Saya kena tengok contoh yang senang. Okey. Ja'ala. Ja'ala ni maksudnya dia telah menjadikan. Biasa ni perkataan ja'ala ni ada banyak dalam Al-Quran. Ja'ala maksudnya apa? Dia telah menjadikan. Menjadikan ni satu perbuatan eh. Apa beza dengan mencipta? Jadi dengan cipta. Sama tak? Menjadikan dengan mencipta. Sama tak? Sama. Menjadikan dengan mencipta. Sama ke tak? Tak sama. Tak sama. Beza dia kat mana? Oh, ori dia kata. Jadi imam. Khalaqah ni cipta daripada nothing kepada, daripada tak ada kepada ada. Dah ada tu dia bentukkan jadi macam mana? Okey, itu jadi. Allah sebut Allah telah mencipta kamu semua dalam surah Al-Mulk. Wallazi ansha'a. Ansha'a dengan khalaqa lebih kurang. Ansha'a, dia telah mencipta kamu. Wa ja'ala, dan bila dia dah cipta, dia ja'ala menjadikan as-sam'a, pendengaran, al-absara, pendengaran,
As-sam'a pendengaran, al-absara penglihatan, wal-afidah dan hati. Bila dah manusia tu janin dalam dalam perut ibu tu, bila dah ada janin tu, baru lepas tu Allah jadikan telinga, mata, hati. Maknanya proses pertama daripada tak ada itu khalaqah. Bila dah ada, ubah bentuknya jadi macam ni, sekian-sekian, itu menggunakan ja'alah. Itu beza khalaqah dengan ja'alah. Okay, kat sini ja'alah, dia telah menjadikan. Dan ayat yang saya sebut tadi, Allah cerita proses manusia itu sangat cantik. Yang Allah sebut, Allah telah menjadikan pendengaran dulu, penglihatan dan hati. Kenapa dengar pendengaran dulu, baru penglihatan, baru hati? Manusia mula-mula dia boleh buat apa? Dengar dulu, tengok dulu, fikir dulu. Ya? Nangis dulu. Dengar dulu eh. Bila manusia boleh mendengar? Oh, dalam perut boleh dengar dah? Ya, ya betul. Dalam perut sebenarnya bayi dah boleh respon dengan apa yang bunyi-bunyi yang ada eh. Bila lahir, dia boleh lepas dengar, bila lahir dia boleh tengok terus ke? Bayi boleh tengok terus bila lahir? Tak nampak ya? Tak clear. Daripada bulan yang pertama sampai lebih kurang bulan yang 6 bulan, dia punya pandangan dia tu black and white dia. Dia mula-mula black and white. Lama-lama dia akan develop, barulah dia boleh nampak warna. Sebab itulah kalau kita nak tahu bayi ni ada masalah penglihatan ataupun tidak, kita kena selalu main dengan mata dia. Saya dapat ni sebab saya pergi kursus parenting eh, ke ibu bapaan. Baik. Kata cara nak tahu dia ada masalah ni, cara nak kesan lah. Kadang-kadang anak kan sekarang, zaman sekarang ni kan macam-macam penyakit, autism dan sebagainya. Itu ada cara kita nak tahu. Kalau kita tahu awal, kita dapat buat pencegahan awal, jadi penyakit tu tak teruk lah. Jadi kita kena selalu main dengan mata dia. Kalau dia dekat depan ni, kita cuba ke kiri. Kiri habis eh, bukan kiri sikit je. Kiri bagi dia habis, mata dia ikut sampai habis ke tak? Kalau dia tak ikut sampai habis, mungkin ada masalah. Begitu juga ke kanan sampai habis. Tengok mata dia. Ha, kalau dia ikut, ikut sampai habis, maknanya dia insyaAllah penglihatan dia okey. Okey. Baik, ja'alah ini perbuatan. Kalau kita nak buat ayat, dia yang ini, dia ni merujuk pada Allah lah eh. Dia ni saya nak maksudkan ialah Allah. Dia iaitu Allah telah menjadikan seorang lelaki. Seorang lelaki, huwa asalnya. Dia lelaki. Tapi kita tak boleh gunakan huwa, kena ubah jadikan hu. Jadi macam mana? Ja'alahu. Tengok. Dalam ketiga-tiga ayat ini, mana dhamir? Hu. Di sini hu telah sambung dengan isim, sambung dengan haraf, dan sambung dengan fi'il. Sebab tu saya kata, di antara munfasil dengan muttasil, yang mana yang lebih banyak? Muttasil. Sebab boleh sambung dengan isim, haraf dengan fi'il. Okey? Baik. Okey, sekarang ni kita buat exercise yang ni dulu, yang atas ni. Boleh tengok buku masing-masing. Kalau tak ada buku, tuan-tuan dan puan kena. Okey, satu lagi yang saya nak sebut juga, kat dalam buku ni, buku tuan-tuan dan puan macam mana tulisan dia? Dhamir muttasil. Okey, disambung terus eh. Kalau kat dalam diagram, cuba tengok dalam diagram. Ping A. Dekat dhamir muttasil tu dia tulis apa? Sebelum huruf ha, ditulis ha macam ni kan. Sebelum ni ada ni kan. Ini panggil apa eh? Dot 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 dash dash dash. Ada yang saya kata dot dot dot, ustaz bukan dot 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 ustaz, dot 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 tu titik. Ini dash dash eh. Ah dash dash dash. Ah, okey. Ini bukan dia dalam diagram warna pink ni. Ini bukan mewakili bilangan huruf eh. Ini bukan mewakili bilangan huruf. Bila ada tiga, oh ini ada kena ada tiga huruf. Tak, ini mewakili apa-apa saja perkataan kita nak letak. Tak kisahlah. Sini ada empat huruf, ni ada empat huruf, ni satu huruf, ni tiga huruf. Tak kisah. Okey? Ha, jadi saya kena sebut supaya tak ada yang terkeliru. Ustaz ni tak sama bilangan huruf. Ini bukan merujuk kepada bilangan huruf, hanya sebagai tempat kosong yang diisi untuk sambung dengan dhamir. Okey, baik.
Sekarang ni tengok buku, buku surat 34. Kita terus buat exercise sambung perkataan kitab dengan dhamir, eh. Okey, ikut saya. Kalau kita nak kata buku dia, kitabuhu. Jumpa, eh. Kalau dekat buku versi yang baru tu memang dah ada ditulis lengkap belah hujung sekali, sebelah kiri. Kalau buku versi yang sebelum ini tak ada. Tuan-tuan dan puan-puan kena membayangkan sendiri. Okey, ikut saya semula. Kitabuhu. Kitabuhuma. Kitabuhum. Kitabuha. Kitabuhuma. Kitabuhunna. Kitabuka. Kitabukuma. Kitabukum. Kitabuki. Kitabukuma. Kitabukunna. Kitabi. Kitabuna. Kenapa jadi kitabi pula baris bawah? Okey, aku di sini, di sini dia ada dua cara bacaan, eh. Ni. Yang ni tadi aku di sini ada dua cara bacaan. Sama ada kita gunakan ya mati ataupun satu lagi kita gunakan ni. Dua-dua sama makna ni. Ada kan dekat dalam buku? Ada, eh? Baik. Okey, kalau kita nak guna pilihan yang pertama iaitu ya, kita kena tukarkan baris huruf perkataan sebelumnya. Sebelum huruf ya ni, apa-apa saja perkataannya kena ubah kepada baris bawah. Walaupun asalnya di sini ba baris apa? Berdepan kan? Tapi bila sambung dengan ya, paksa dia tukar jadi baris bawah. Asalnya kita buhu, bila sambung dekat ya jadi kita bi. Okey? Kita bun jadi kita bi. Kalau umun, umi. Abun, jannatun, baitun. Tak boleh baca baitui, tak boleh baca jannatui. Pelik pun bunyinya. Ha, jadi kena baca baris bawah, eh. Sebab huruf ya ini lebih sesuai dengan baris bawah. Huruf waw sesuai dengan baris depan. Huruf alif sesuai dengan baris atas. Kalau kita belajar hukum mat asli itu kan. Kan mat asli itu kalau alif mati sebelumnya baris atas. Kalau waw mati sebelumnya baris depan. Kalau ya mati sebelumnya baris bawah. Okey. Dapat, eh? Okey. Jadi kita bu bila sambung dengan ya jadi kita. Okey, sekali lagi. Cuba tuan-tuan dan puan-puan sebut. Tengok buku ataupun tengok kolom yang inilah, eh, bahagian tuan-tuan mutasil. Macam mana nak sebut buku dia lelaki? Kita semula buku dia lelaki. Mereka berdua. Mereka semua. Dia perempuan. Mereka berdua. Mereka semua. Buku engkau. Kau berdua. Kamu semua. Engkau perempuan. Kau berdua. Kamu semua. Buku aku. Kita bi. Buku kami. Kita buna. Boleh? Okey. Buat exercise sambung dengan lam ni pula. Ha, yang ni tuan-tuan dan puan kena bayangkan sendirilah. Kena tengok line yang ini, eh. Okey. Baik. Lam ni untuk ataupun bagi, hu ni dia, eh. Okey. Ikut saya dulu, eh. Lahu. Lahuma. Lahum. Tengok tengok diagram dekat, tengok buku dekat ni, dhamir muttasil ni. Okey, lam ni sama je lah, eh. Lam ni sama. Cuma fokus sebutan yang hujung ni, lahu ke lahuma lahum. Lah tu pangkal tu sama je. Okey. Semula. Lahu. Lahuma. Lahum. Laha. Lahuma. Lahunna. Okey, sampai habis, eh. Sekali lagi saya nak terjemahkan terus. Lam ni bagi ataupun untuk, eh. Macam mana nak sebut bagi ataupun untuknya? Lah. Sekali lagi, baginya. Bagi mereka berdua. Bagi mereka semua. Bagi dia perempuan. Laha ke liha? Okey, bagi mereka berdua. Bagi mereka semua.
bagi engkau lelaki. Engkau semula? Laka. Engkau berdua? Kamu semua? Lakum dinukum waliyadin. Bagi engkau perempuan? Laki. Laki ke perempuan? Ayalah, sebutan dia laki, tapi maksudnya untuk perempuan eh. Okey, semula. Bagi engkau perempuan? Engkau berdua? Kamu semua? Bagiku? Bila nak sambung dengan ya, jadi macam ni sebenarnya? Di ke lani? Kalau lani jadi bahasa Kedah lah. Lani kan? La tu sekarang kan? Baik. Okey, bagiku li eh. Rob, yang kita baca dalam duduk antara dua sujud. Rabbil fit li. Okey, semula. Bagiku? Bagi kami? Dia akan jadi baris atas balik eh. Lana. Semula. Lana. Okey, lagi sekali. Ikut saya eh. Lahu. Lahuma. Lahum. Laha. Lahuma. Lahunna. Laka. Lakuma. Lakum. Laki. Lakuma. Lakunna. Li. Lana. Okey, satu lagi. Saya belum cerita lagi ni. Beza nak, bila nak guna yang pertama, yang kedua. Okey. Kegunaan yang pertama iaitu ya. Ya mati ini, bila kita nak guna yang ini, bila bersambung dengan ini digunakan ketika bersambung dengan isim ataupun haraf. Kegunaan yang kedua iaitu ni, nun ya, yang ini untuk bersambung dengan fi'il. Kena buat nota tambahan lah sikit kat dalam buku. Tulislah eh. Ya ini untuk sambung dengan apa? Isim ataupun haraf. Kalau fi'il, kena gunakan ni. Okey. Sama makna. Ini aku, ini pun aku. Bezanya ialah penggunaannya sahaja. Dapat? Tadi kan kita kata kalau buku aku tadi macam mana? Buku aku macam mana tadi? Kitab. Sebab bukan kitab ni eh. Sebab dia adalah sambung dengan apa? Dengan isim, kita akan gunakan yang ini. Kita bi. Kan saya dah sebut eh. Walaupun baris depan, tapi bila sambung dengan ya, kena ubah jadi baris bawah. Lam. Bagiku. Macam mana? Li ke lah ni? Li. Sebab dia adalah ha? Haraf. Kena gunakan ya. Kalau nak sambung dengan fi'il, nanti kita akan gunakan ni. Okey. Kita buat exercise. Fi'il. Ikut saya eh. Tengok balik dekat domain muntasil tu, ikut saya. Kalau kita nak kata Allah telah menjadikan dia, ja'alahu. Ikut saya. Ja'alahu. Semula. Ja'alahu. Menjadikan mereka berdua? Ja'alahuma. Mereka semua? Ja'alahum. Dia perempuan? Mereka berdua? Mereka semua? Engkau lelaki. Engkau berdua. Kamu semua. Engkau perempuan. Engkau berdua. Kamu semua. Aku. Aku. Ja'ala ni. Bukan ja'ali. Ha, kan? Sebab ini fi'il kan? Kalau nak sambung dengan aku, fi'il gunakan ni, bukan gunakan ya. Jadi sebutannya ja'alani. Semula? Ja'alani. Dia telah menjadikan kami? Ja'alana. Pernah dengar ja'alana?
Ja'alana wa ja'alana. Ayo, wa ja'alana. Doa lepas makan. Alhamdulillahilladzi at'amana. Tuna ni, na ni semua kami ni. Alhamdulillahilladzi at'amana kami. Dia telah beri makan kepada kami. Wasaqana, saqa tu daripada perkataan memberi minum. Na kepada kami. Wa ja'ala. Apa makna ja'ala? Ni, saya dah terjemah dah ni. Dia telah menjadikan na kami. Min, 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 haraf jar ni, min. Dari al-muslimin, orang-orang Islam. Segala puji bagi Allah yang dia telah memberi makan kepada kami, memberi minum kepada kami, dan dia telah menjadikan kami daripada kalangan orang Islam. Okey? Ha, jadi kena beza eh. Kalau nak sambung dengan isim ataupun haraf, gunakan ya sahaja. Kalau nak sambung dengan fi'il, gunakan ni. Maknanya tetap sama. Ada soalan? Tak ada? Kalau tak ada, kita rehat 5 minit. Kita sambung perbincangan kita yang ini. Sekat ni ada soalan tak untuk tajuk ni? Tak ada eh? Makna katanya ialah dhamir yang lain semua macam biasa. Sambung dengan isim pun sama, sambung dengan haraf pun sama, sambung dengan fi'il pun sama. Cuma bezanya nanti dekat mana? Dekat aku. Aku ni kalau sambung dengan isim ataupun haraf, dia akan jadi ya. Kalau sambung dengan fi'il, dia akan jadi ni. Itu sahaja eh, bezanya. Yang lain semua macam biasa. Okey. Dan saya nak tambah sedikit lagi maklumat yang ada kaitan dengan dhamir ni. Kalau tuan-tuan dan puan-puan tengok contoh muka surat sebelah 35. Kita dah bincangkan ke belum minggu lepas? Dah. Kita okey, saya ulang balik eh. Contoh yang pertama dekat innahu kana tawwaba. Innahu, sesungguhnya dia kana adalah tawwaba, maha menerima taubat. Maha penerima taubat. Innahu, sesungguhnya dia kana adalah tawwaba, maha penerima taubat. Kalau tak nak, tuan-tuan dan puan nak tulis terjemah, dah ada terjemahan di bawah kan. Nak tulis balik nanti makin comot buku. Jadi saya mencadangkan, tulislah dekat inna tu nombor satu, kana nombor dua, tawaba nombor tiga. Tulis nombor kecil, lepas tu tulislah nombor itu di bawah terjemahan ataupun atas terjemahan di bawah. Okey, nombor tu nak tulis atas ke bawah tu pulanglah eh. Okey, innahu, terjemahannya sesungguhnya dia. Okey. Nombor dua, kana adalah tu terjemahan untuk kana. Tawaba tu adalah terjemahan untuk maha, maha penerima taubat. Itu terjemahan untuk tawaba. Itu cadangan sahaja daripada saya supaya buku tuan-tuan dan puan-puan tak adalah comot sangat. Tapi ada orang yang memang suka, ustaz saya memang sukalah ustaz kena tulis. Terpulang. Baik, mana dhamir dalam ayat pertama? Hu tu eh? Ha, dia tu merujuk kepada siapa? Allah. Boleh? Okey, dalam ayat yang kedua. Ayat yang ketiga, ayat yang ketiga. Mana dhamir? Cuba tubuhkan pada saya. Mana dhamir? Na, satu eh. Apa makna na? Kami. Okey. Lagi? Anta. Dhamir juga. Cuma anta ni dhamir yang mana satu? Dhamir munfasil ke muttasil? Anta. Munfasil. Lagi? Ka. Dhamir apa? Muttasil. Okey. Beza dia, ka tu dah ada perkataan zauju, dah sambung tulisannya dengan perkataan zauju. Anta tak sambung dengan perkataan selepas, sebelum dia. Maka sebab tu satu guna anta, satu lagi guna ka. Dari segi makna, anta dengan ka sama. Okey. Cuba tengok contoh yang kedua. Contoh ni yang saya ada skip minggu lepas. Qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dapat eh tadi contoh yang ketiga tu. Na tu dhamir satu, kemudian anta dua, yang ketiga ka. Okey, kalau nak tengok terjemahannya, oh, tapi yang ni panjang lah, tak apalah. Saya skip terjemahan dia.
Baik, sebab saya ada satu perkara yang saya rasa penting untuk dibincangkan dan mungkin akan mengambil masa sekitar dalam 10 ataupun 15 minit. Okay. Tengok ayat yang kedua. Qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tolong sebutkan. Tolong kuatkan. Mana dhamir? In? Inna. Ya. Yeah. Inna tu ada berapa perkataan? Inna. Ada dua. Inna ni kalau dipecahkan ada dua perkataan. Yang pertama inna. Yang kedua na. Yang mana dhamir? Na ni adalah dhamir. Maknanya dhamir tu dia melekat lah. Dah nampak macam dah melekat dengan perkataan ni. Ada kat dalam ni. Okey, apa makna na? Kami. Inna campur na eh. Sesungguhnya ni asalnya inna ni ni. Inna ni maksudnya apa? Sesungguhnya. Baik. Kita ada bincangkan juga kan minggu lepas. Inna ni nama dia haraf apa? Isim ke fi'il ke haraf? Tak ada. Haraf taukid tak ada bincang lagi eh. Tanggung. Ya? Oh tangguh ya. Okey. Baik, inna ni nama dia haraf taukid eh. Okey, taukid ni penegas. Penegas. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan cuba tengok diagram warna pink B. Pink B bawah sekali. Ping B. Jumpa. Ping B. Ping B. Jumpa tak? Haraf taukid kat bawah. Jumpa? Jumpa ya. Taukid ni penegas. Taukid maksudnya apa? Penegas. Okey. Kalau nak tengok tajuknya di dalam buku muka surat 69. Muka surat 69. Ya, kita belum bincang ya. Saya rasa macam ada bincang minggu lepas. Kan? Ada tak? Ada eh. Okey, tengok muka surat 69. Antara haraf yang banyak juga selepas haraf jar ialah haraf taukid. Ni banyak ranking dia. Kat dalam buku tu ada 68 ada haraf jar. Ada kan? Haraf jar dah belajar kan? Okey, haraf taukid, eh haraf ataf dah? Belum? Okey, tak apalah saya ulang. Itu semua dah belajar sebenarnya. Cuma kita jarang-jarang ulang eh. Okey, yang pertama kita dah belajar dalam ping B tu. Sebenarnya yang pertama kita dah belajar haraf taukid, haraf jar. Haraf ataf. Ataf tu penyambung. Saya ulang balik eh. Ataf penyambung. Istinaf permul ataf penyambung ni dekat dalam ping B kat bawah. Kat tengah-tengah bawah haraf ataf. Ada kan? Penyambung. Sama je ada empat eh. Okey, makna dia boleh tengok dalam buku tu dah ada sama. Okey, cuma dalam diagram tak ada makna. Haraf istinaf sebelah kiri kanan tengah-tengah. Istinaf sebelah kanan tengah-tengah jumpa tak? Istinaf permulaan. Jumpa? Jumpa eh? Okey. Daripada makna kita dah tahulah eh. Daripada nama haraf tu kita dah tahu penggunaan dia. Maknanya kalau ada kat permulaan, jumpa waw berada permulaan, maka dia adalah haraf istinaf. Kalau di tengah-tengah, haraf ataf. Nak sambung. Okey? Baik. Dan hari ini kita tambah satu lagi. Mungkin kita dah bincang sebelum ni. Haraf taukid bawah. Jumpa eh. Haraf taukid ni kalau dalam buku sambung muka surat sebelah lah. 69 atas. Masing-masing dah ada tanda dah tu. Maknanya dah belajar lah minggu lepas. Saya ulang balik eh. Saya ulang ringkas. Taukid ni penegas.
ada beberapa haraf taukid. Yang pertama inna ataupun anna, saya ada sebut perbezaan inna dengan anna. Inna di permulaan ayat, anna di tengah-tengah ayat. Inna di permulaan ayat, anna di tengah-tengah. Maknanya dia sama sesungguhnya. Dua-dua inna pun sesungguhnya, anna pun sesungguhnya. Bezanya inna di permulaan, anna di tengah-tengah. Wal asr, innal insan, sebab mula ayat. Inna a'tayna, inna anzalnahu fi lailatul qadr, sebab permulaan ayat. Baik. Kalau tengah-tengah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna, sebab di tengah-tengah ada asyhadu . Baik. Yang kedua qad sesungguhnya, yang ketiga na dengan la. Okey. Na nun yang ada sabdu itu kedudukannya di akhir perkataan. Di akhir perkataan, bukan akhir ayat. Beza . Semula nun yang ada sabdu tu kedudukannya di akhir perkataan. Lam, la, lam yang ada satu je. Lam tu penggunaan kedudukannya awal perkataan. Biasanya dua-dua ni kembar, dia ada dua-dua. Kadang-kadang ada satu, kadang-kadang kebiasaannya ada dua. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna. Sambung. Lanakunanna minal khasirin. Dipecahkan ni ada tiga perkataan. Yang pertama la, yang kedua nakuna, yang ketiga na. Mana haraf taukid? Haraf taukid mana? Ni. La satu, na dua. Nun berada di mana? Di akhir perkataan. Lam berada di awal perkataan, bukan ayat . Macam inna tadi awal ayat, tengah ayat . Baik, tapi lam ni dia bukan ayat, awal perkataan. Perkataan ni boleh ada kat tengah ke, kat belakang ke, kat depan ke, tak kisah. Bila sebut perkataan ni dia lebih umum . Dia boleh ada, perkataan ni boleh ada di depan, di belakang, di tengah dan sebagainya. Tapi dekat perkataan itu dia kena duduk. Lam mesti di awal perkataan, na mesti ada di akhir perkataan. Tak boleh diterbalikkan. Contoh yang lain, wailul likulli humazatil lumazah alladhi jama'a malahu 'addadah yahsabu anna malahu akhladah. Kalla, sambung. Kalla la yum badanna, la yum badanna fil hutamah. Ada dua haraf taukid. Okey, dan yang terakhir wa bi dengan ta. Yang ini khas untuk sumpah. Wallahi, billahi, tallahi, semua memberi makna apa? Demi. Wallahi demi Allah, billahi demi Allah, tallahi pun demi Allah. Okey. Boleh? Okey, kita ulang balik. Yang pertama haraf taukid apa ni? Cuba sebut. Inna ataupun anna. Yang kedua qad. Yang ketiga na. Yang keempat la. Yang kelima ada tiga tu. Apa dia? Wa bi dengan ta. Boleh? Okey, masuk balik tajuk dhamir muttasil tadi, muka surat 35. Jadi bila sebut inna di sini, dhamir campur dengan na. Inna ni haraf taukid, na ni dhamir. Dhamir melekat ke tak ni? Bersambung ke tak? Sambung. Jadi namanya dhamir apa? Muttasil. Contoh yang kedua tadi. Okey, kita dah jumpa satu dhamir. Yang pertama inna, lagi ada dua kali kan inna. Okey, satu inna yang pertama, inna lillah, satu. Wa inna yang kedua. Okey, ada lagi tak dhamir yang lain dalam ayat ini? He. Ya. Yeah. Ada dhamir he. Kat sini hu. Ada tak he? Tak ada kan? Okey, ha, yang inilah yang saya nak cerita untuk hari ini. Tambahan, tajuk tambahan ataupun penerangan tambahan untuk dhamir, sebutan untuk hu. Ni . Baik. Okey, saya nak kena padam. Dah.
Belum? Dah? Dah. Okay. Asal sebutan domer dia lelaki ialah hu, eh? Betul? Tetapi hu boleh dibaca dengan hi. Kalau buku yang baru sebenarnya dah ada ditulis nota kecil kat bawah. Muka surat 35 kat bawah. Ada tak? Lima domain ganti nama diri ketiga akan berubah sebutannya kepada baris bawah sekiranya terdapat sebelumnya huruf yang berbaris bawah atau ya yang berbaris mati. Okey. Tak apa, saya akan buat nota lain. Baik. Lima tempat sahaja, eh. Yang pertama hu, yang kedua huma, yang ketiga hum, yang keempat huma, yang kelima hunna. Fokus dekat mana? Dhamir muttasil. Cuba perhatikan dekat baris ni, huruf ha. Sini baris apa? Ini baris depan. Ini pun saya minta fokus dekat huruf ha, bukan huruf mim. Cuba tengok, eh. Yang pertama ha, hu ni baris depan, ha baris depan, ni pun baris depan, ni pun baris depan. Huma yang kedua baris depan, yang ni pun baris depan. Jadi huruf ha ini boleh dibaca dengan baris bawah. Maknanya kita boleh baca hi. Kat sini nak baca macam mana? Hima, yang ni baca him. Yang ni baca hima, yang ini boleh baca hinna. Dibaca dengan baris bawah. Berapa tempat ni? Satu. Satu. Dua. Tiga. Empat. Lima tempat. Okey, notanya begini. Huruf ha boleh juga dibariskan bawah. Bila? Yang pertama, sebelum ha, baris bawah. Boleh faham tak kalau saya buat simbol macam ni? Faham, eh? Kalau tak faham, tuan-tuan terlengkap lah. Sebelum huruf ha, baris bawah. Sebelum ha yang ni ni, pada lima tempat ni, sebelum dia perkataannya baris bawah. Maka kena baca huruf ha ini dengan baris bawah. Contoh dia macam apa? Bihi. Siapa tahu apa makna bi? Bi. Siapa tahu makna bi? Dengan. Kalau kita nak kata dengannya, macam mana nak sebut? Asal domir ialah hu. Okey? Asalnya hu ni. Tapi kita sebut bihu ke bihi?
Alhamdulillah Rabbil Alamin wa bihi nasta'in. Kita tak sebut wa bihu, kita akan baca bihi. Kenapa? Oh, fungsi harf jar membaris bawahkan isim selepasnya. Ya. Yeah. Lepas harf tak, bukan kaitan dengan fungsi harf jar eh. Kalau kita kata lepas harf jar kena baris bawah, tadi kita baru je buat exercise yang lam ni. Lam ni harf jar juga. Kita baca lahi ke lahu? Allahumma ighfir lahi ke Allahumma ighfir lahu? Lahu kan? Ha, jadi dia tidak ada kaitan dengan harf jar eh, yang ni. Yang ini kenapa? Hu ini di barisan bawah, kenapa? Untuk meringankan sebutan. Bagi orang Arab, bila sebut bi ini kita dah menipiskan bibir. Senyum, bi, bi eh. Bila kita sebut hu, kita memuncungkan bibir. Ada berapa gerak kerja bibir kalau sebut bihu? Bihu. Dua. Satu nipis, satu muncung. Berat ke ringan? Ikhlas daripada hati kita, orang Melayu ni. Cuba sebut bihu. Cuba sebut bihu. Bihu. Berat ke tak? Berat. Ya, yeah, sama je. Okey, ada dua jawapan. Siapa yang kata berat, maknanya dia ada darah Arab lah tu. Siapa kata ringan, memang Melayu asli, original. Kan kita mungkin ada yang daripada keturunan belah-belah sana kan. Kita pun tak tahu. Kita orang Melayu ni kurang mengambil berat tentang apa keturunan ni. Tapi orang Arab dia boleh bagi tahu dia bin siapa, bin siapa, bin siapa. Dia daripada kabilah mana. Orang Arab kalau jumpa ni tak tanya duduk negara mana. Yaman ke Iraq ke tak. Dia sebut apa? Kabilah. Bila sebut kabilah, oh kamu, dia tahu, dia akan tahu. Oh ni, ni kamu ada kat sini, kamu ada kat sini, kamu ada kat sini. Keluarga kamu, pakcik kamu. Dia boleh tahu. Baik. Family name ni, kita orang Melayu tak ada kan. Kalau bangsa lain ada yang ada family name sama kan. Kalau Peter, 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 Peter. Kalau China pun saya tak tahulah. Chan, 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 Chan. Semua ada Chan. Itu dia punya. Kalau kalau yang yang ada, mungkin ada kat Melayu, dekat Melayu juga yang keturunan yang belah-belah Arab juga. Ada As-Sakaf lah, apa? Alawi lah, Sakaf, Alawi. Ajunin. Ajunin, ya, itulah dia. Tapi kita orang Melayu tak ada. Baik, jadi bagi kita bila menyebut bi dengan hu, bagi orang Arab telah berlakunya dua gerak kerja bibir, bi hu bagi mereka berat, tapi bagi kita orang Melayu ringan aja, tak ada masalah. Jadi kita sebut jelah kita, sebab dalam bahasa Melayu kan ada perkataan bihun kan. Ada berat kalau sebut saya nak beli bihun, susahlah, tak sedap lah, bihin lah. Okey, tak ada. Kita sebut macam biasa sebab bagi kita tak ada, lidah kita ni fleksibel sebenarnya. Mudah nak belajar bahasa Arab, nak belajar Al-Quran. Tapi syarat ni belajar awal-awal lah. Janganlah bila dah tua, dah berumur. Bukan maksudnya tak kena belajar, kena belajar. Tapi kalau belajar daripada awal, lidah tu masih masih apa orang panggil, lembut. Jadi nak betulkan sebutan tu mudah. Tapi kalau dah berumur ni lambat sikit. Okey. Jadi bagi orang Arab untuk meringankan sebutan, kalau baca bihu berat, maka mereka telah tukar sebutannya jadi bihi. Okey, dan bila yang pertama tukar bihi, maka yang lain semua pada beberapa tempat ni bertempat ni saja. Akan baca bihi, bihima, bihim, bihima, bihinna. Yang lain semua macam biasa. Okey, kalau kita baca dengan hu ni sebenarnya memang berat juga. Kalau kat bihu ni okey lagi. Kalau kat sini bihuma. Bihu, bihuma, bihum, bihuma, bihunna. Jadi berat sebenarnya. Maka orang Arab telah meringan, cara nak ringankan sebutannya dia tukar kepada baris bawah. Okey, jadi kalau kita jumpa sebelum domir, mana-mana domir huruf sebelum dia baris bawah, maka akan dibaca dengan hi. Dekat mana? Lima tempat ini. Selain daripada lima ni, bika macam biasa, tak payah ditukar-tukar. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, sebelum ha ada huruf ya mati. Contohnya ayat yang kita sedang bincangkan ni, innalillahi wa inna ilaihi ke ilaihi. Kenapa baca ilaihi? Sebab sebelum dhamir ini ada huruf
Ya mati, maka dibaca baris bawah. Kita tak baca ilaihu, tapi kita baca ilaihi. Okey. Contoh yang lain, bila kita mendoakan Nabi, contohnya Nabi Adam, kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau Nabi Adam kita nak doa macam mana? Alaihu ke alaihi? Kenapa baca alaihi? Ada huruf ya mati, maka baca baris bawah. Kita tak baca alaihus salam, tapi bacanya alaihis salam. Kalau ikut grammar, baca hu dimaafkan. Tapi orang Arab baca, tetap baca alaihi. Dalam Al-Quran, semua gunakan, kalau jumpa perkataan yang ini, bacanya alaihi. Cuma satu tempat sahaja. Dekat dalam surah Al-Fatah. Alaihullah. Dalam surah Al-Fatah. Dalam Quran satu sahaja. Maknanya kalau nak baca dengan baris depan boleh, tapi kita menggunakan penggunaan ataupun bacaan yang kurang dipakai oleh orang Arab. Okey. Contohnya kita buat exercise lah dulu yang atas dengan yang bawah. Ikut saya. Kita buat exercise yang ini dulu. Ikut saya Kalau kita nak bihi, maksudnya dengan, kalau kita nak sebut dengannya bihi Okey, ikut saya. Bihi. Bihima. Bihim. Kalau perempuan, biha. Biha tak ada kat sini Ada tak ha ni, yang ni? Tak ada Kenapa ha ni tak ubah pula pada baris bawah? Kalau ha ni ubah baris bawah, sebutannya dia di macam mana? Bihi. Jadi sama macam yang laki ni. Okey? Ha, jadi sebab tu ha tidak termasuk kat sini ni. Ada tengah-tengah ni ada satu Ini dia lelaki. Kan tadi pecahannya lelaki dengan perempuan. Okey. Laki ada seorang, dua orang, ramai. Perempuan pun ada seorang, dua orang, ramai. Seorang ni tak ada termasuk dalam perubahan yang disebut ni. Yang seorang tu tetap baca macam biasa. Okey. Kenapa? Sebab kalau tukar ha kepada hi, dia akan jadi lelaki. Okey. Baik, ikut saya. Bihi. Bihima. Bihim. Biha. Bihima. Bihinna. Lepas tu yang lain, bika, bikuma, bikum, sama macam biasa. Okey. Kalau contoh yang lain pula, alaih. Ikut saya. Alaihi. Alaihima. Alaihim. Siratal ladzina an'amta. Alaihum ke alaihim? Ke ada orang baca alaihum? Ada? Ada? Tak ada? Ada. Kiraat. Ada kiraat baca siratal ladzina an'amta alaihum. Kiraat apa? Wallahu alam. Saya tidak berapa mahir dalam bidang kiraat. Tapi memang ada imam kiraat yang baca dengan bacaan alaihum. Okey. Jadi kita kena faham kiraat ini bukan ikut sedap mulut saja. Tapi mesti ada alasan sandaran sebabnya di dalam bahasa Arab. Sebab asalnya baca hum ke him? Asalnya baca hum. Jadi ada yang orang Arab, yalah macam kita orang Melayu lah tuan-tuan dan puan. Kita orang Melayu ni kalau sebut air, cuba sebut. Ayam. Kalau orang Kedah dia tak sebut air kan? Maknanya dia sebut yang ringan bagi mulut dia. Kalau kita KL ni susahlah, apa nak letak huruf Q yang berat pula. Baik sebut air je kan. Tak perlulah nak letak huruf-huruf yang berat. Tapi bagi orang Kedah dia sedap nak cakap macam tu. Jadi biarkan kat dia. Jadi maknanya bangsa Arab ni pun dia ada banyak kabilah. Ada kabilah yang mereka kalau sebut hum tu berat, jadi mereka baca alaihim. Ini majoriti. Ada yang tak kisahlah, saya rasa macam okey je nak baca alaihum, maka dia baca alaihum. Sebab itu ada kiraat yang baca siratal ladzina an'amta alaihum. Okey. Tapi memang tak pernah dengar lah dekat alam Melayu ni. Kita orang Melayu ni jarang dengar. Kiraat ni sebenarnya apa? Ya, kiraat ni apa dia? Kiraat ini cara bacaan Al-Quran.
Ada yang pernah dengar wadduha. Okey, ha, itu adalah cara-cara bacaan Al-Quran yang mana bacaan itu sabit daripada Nabi. Nabi belajar daripada Jibril, bukan direka oleh sahabat, bukan direka oleh Nabi. Baca satu wajah. Ini saya kena betulkan kefahaman. Ada orang kata, oh, apalah qiraat ni, mana boleh baca dalam solat? Sebab apa? Ini sahabat-sahabat reka ataupun ulama reka. Kenapa mereka boleh baca lain ni? Sebab ialah dia orang punya lidah tak sama. Mereka baca, dengar Nabi baca macam ni, tapi bila mereka sampaikan kepada orang lain, sebab lidah mereka ni pelat ataupun macam orang Kedah lah, bila sebut ayat asal belajar, okey, A-A-A-I-R-I, tapi dia A-I-R, ayak. Maka disampaikan kepada orang lain, bunyinya begitu. Maka disebabkan lidah mereka lain ataupun mereka rasa berat, akhirnya perubahan pun berlaku dalam pembacaan mereka. Tidak. Sebab sahabat adalah orang yang berpegang dengan apa yang Nabi baca, kalau boleh ditiru 100%. Tak berani nak memandai-mandai buat sendiri. Begitu juga ulama-ulama selepasnya. Jadi bacaan qiraat boleh jadi macam-macam cara bacaan ini, bukan disebabkan lidah lain-lain, bukan. Memang datang daripada Nabi, memang datang daripada Jibril, datang daripada Allah. Memang ada hadisnya. Okey. Jadi qiraat ni ada 7. Kemudian datangnya imam, mula-mula imam Syatibi membahagikan qiraat pada 7. Memang sabit daripada hadis. Semua ada sanad dia. Daripada simpulan-simpulan sampai bacaannya pada Nabi. Kemudian ada satu orang imam lagi, yang kemudian Imam Ibnu Jazari dipecah kepada 10. Jadi maknanya ada 10 gaya bacaan macam alaihim, alaihum dan sebagainya. Okey, dan semua itu datang daripada Nabi. Dan kena ingat bahawa walaupun qiraat itu ada 10 cara bacaan, setiap bacaan itu mesti ada sandaran, alasan, sebab dalam bahasa Arab. Macam kalau kita baca biasanya alaihim. Kenapa baca him, tak baca hum? Untuk meringankan sebutan. Kenapa ada qiraat baca alaihum? Sebab dia mengikut sebutan yang asal. Okey? Ha, cuma bila kita dah tahu apa yang saya sebut hari ni, janganlah pula lepas ni kita memandai-mandai baca lepas ni, baca imam jadi imam. Al-Fatihah. Siratal ladzina an'amta alaihum. Terkejut makmum kat belakang. Kenapa baca alaihum ni? Sah ke tak ni? Sah lah. Kenapa sah? Ini adalah satu bentuk qiraat. Qiraat apa? Oh, tak pastilah. Ha, yang tu tak boleh. Kita nak baca qiraat dalam solat, boleh. Kita nak baca selain daripada qiraat yang kita baca sekarang ni, yang kita baca sekarang ni namanya qiraat hafs daripada Asim. Salah satu bentuk qiraat, qiraat yang paling banyak digunakan di seluruh dunia. Okey, ada qiraat yang lain, cuma siapa boleh juga dibaca dalam solat dan solat tersebut sah, sebab semua datang daripada Nabi kan, daripada Allah. Cuma syarat nak baca qiraat yang lain ini memang kena pakar dalam qiraat yang dibaca. Kalau tak tahu alaihum ni qiraat siapa, tak tahu, jangan memandai-mandai. Contoh yang lain, ada yang imam baca maliki yaumiddin, kita biasa dengar maliki yaumiddin, tapi ada qiraat yang baca maliki yaumiddin, baca pendek. Jadi kita di kalangan orang Melayu ni, sebab jarang-jarang sangat imam solat dengan membaca bacaan qiraat, jadi kalau dengar bunyi pelik sikit, jadi kita pun dah rasa, oh, ini bid'ah ke apa ke. Sebenarnya boleh. Ha, jadi bagi orang Arab, benda ini maklum. Semua tahu. Kalau imam baca bacaan dia macam lain sikit, biasanya itu adalah bacaan qiraat. Semua tahu. Cuma kita di kalangan orang Melayu masih kurang lagi, dan jarang-jarang sangat imam baca dengan bacaan qiraat. Okey. Sebab apa? Sebab yalah, kita pun bahasa Arab pun tak berapa tahu. Jadi kalau baca qiraat lagilah, takut nanti jadi benda yang pelik. Tapi ada sebahagian imam yang mana dia nak baca dengan qiraat di Malaysia ni, kalau nak buat juga, caranya imam tersebut kena bagi tahulah, okey, malam ni sekejap lagi saya akan jadi imam, saya akan membaca qiraat sekian sekian sekian. Jadi makmum yang dengar tak adalah terkejut. Nanti kan pakar-pakar mufarakah belaka. Kenapa? Tak pernah dengar bacaan ni, pelik betul. Okey. Baik. Semula ikut saya. Alaihi. Alaihima. Alaihim. Alaiha. Alaihima. Alaihinna. Boleh? Kalau ila pula ikut saya. Ilaihi. Ilaihima. Ilaihim. Ilaiha.
ilaihima, ilaihinna. Boleh? Okey, jadi semula saya ulang, sebutan dhamir muttasil ni asalnya ialah hu, huma, hum, huma, hunna. Huruf ha semua berbaris apa? Baris depan. Tapi ada pengecualian, huruf ha boleh juga dibariskan bawah, baca hi, hima, him, hima, hinna. Bila? Sebelum ha baris bawah. Yang kedua, sebelum ha ada huruf ya mati. Okey? Baik. Ringkas cerita, kalau nak lebih mudah, ingat begini je lah. Hu boleh baca hi. Maknanya hu boleh baca hi, huma boleh baca hima, hum boleh baca him, huma yang kedua boleh baca hima, hunna boleh baca hinna. Okey. Tadi saya nak ulas sikit tentang alaihi. Alaihi ni, ala ni atas, hi ni dia. Kalau kita doakan Nabi Adam, Nabi Adam alaihi salam. Kalau Nabi Sulaiman bin Daud alaihi salam juga. Ya. Nabi Ismail bin Ibrahim alaihi salam juga. Kalau kita baca alaihi, hi ni untuk seorang ke dua orang ke ramai? So? Seorang. Okey. Sedangkan nama yang kita sebut tadi, Nabi Sulaiman bin Daud, siapa yang jadi Nabi? Anak dia saja? Nabi Sulaiman saja Nabi? Jadi berapa orang Nabi yang disebut di situ? Jadi tak boleh sebut alaihi salam, alaihima, alaihimas salam, sebab dah ada dua orang. Macam sahabat lah. Sahabat kalau seorang radiyallahu anhu, kalau dua orang radhiyallahu anhuma, kalau ramai radhiyallahu anhum. Kalau dengar dalam hadis itu diriwayatkan oleh satu orang sahabat, yang mana contohnya Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar ni, Abdullah ini adalah anak kepada Sayyidina Umar, khalifah yang kedua. Gelaran pendek dia ialah Ibnu Umar. Orang Arab ni dia suka guna gelaran ni. Ibnu Abbas itu gelaran. Nama dia Abdullah bin Abbas. Ibnu ni apa maksudnya? Ibnu. Anak. Anak lelaki kepada Sayyidina Umar. Nama dia Abdullah. Tapi diringkaskan gelarannya Ibnu Umar. Okey, kalau hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar, maka doanya ialah radiyallahu anhumah, bukan radiyallahu anhu. Sebab apa? Sebab Abdullah adalah sahabat. Ayah dia juga adalah sahabat. Kalau kita baca radhiyallahu anhu, kita mendoakan kepada anaknya saja. Sedangkan bapanya juga sahabat. Lainlah kalau sahabat itu memang dia saja beriman, ayah dia tak beriman, ataupun masa Rasulullah dibangkitkan menjadi Nabi, ayah dia memang dah tak ada. Okey, maka kita baca radhiyallahu anhu. Tapi kalau dua orang, radhiyallahu anhumah, anak beranak. Okey, boleh? Okay, sama lah halnya tadi, kalau ayah dan anak adalah Nabi, macam Nabi Sulaiman bin Daud, maka kalau kita nak mendoakan bukan alaihi salam, alaihimas salam. Boleh? Tapi kalau confused tak, macam mana nak sebut? Alaihi salam ke, alaihimas salam ke? Kalau masih keliru, sebut je lah, doakan je lah alaihi salam pun tak apa, dimaafkan. Okey, tapi kalau ustaz-ustaz kena betul lah sebutan. Kalau ustaz pun tersalah, jadi macam satu aib lah ataupun kecacatan. Okey. Kalau cakap Sulaiman bin Daud, sebenarnya kita refer kepada Sulaiman. Ya, betul. Tapi kita nak doa dua-dua lah. Memang lah, kalau kita sebut Nabi Sulaiman, kalau tak nak, kalau nak sebut alaihi salam saja, Nabi Sulaiman alaihi salam. Tak apa, tak ada masalah, sebab kita sebut Sulaiman saja seorang. Ni masalahnya timbul bila kita sebut Nabi Sulaiman bin Daud. Dua-dua kita sebut namanya, maka kena sebut dua-dualah. Macam sahabat tadi, kita kata Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar. Kalau kita sebut saja dari diriwayatkan daripada Abdullah, tak apalah radhiyallahu anhu, sebab kita sebut seorang je.
Ha, tapi kalau kita sebut dua, maka memang kena sebut. Bapa dia sebut sekali, ayahnya sebut sekali, maka kena sebut radhiyallahu anhuma. Dan kalau tuan-tuan dan puan baca kitab hadis, matan hadis 40 tu, hadis yang kita orang Melayu biasalah, hadis 40. Kita tengok tulisan hadis yang di atas, cari hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar ataupun Abdullah bin Abbas. Matan Arabnya akan ditulis dengan radhiyallahu anhuma. Matan ni maknanya tulisan Arab dia. Okey. Baik. Cuma dalam bahasa Melayu kalau kita nak ringkas, kita orang Melayu letak apa radhiyallahu anhu ni? R E. Kalau perempuan? R E juga. Radhiyallahu an hulah laki. Kalau perempuan radhiyallahu an, ha, biasanya macam tu lah, ataupun RA je. Ha, dia tak ada tulis radhiyallahu anhuma ni, tak ada. Sebab kita orang Melayu, kita meringkaskan semua doa-doa ni. Kalau macam Nabi is, kalau Allah, ha, tapi ada sebahagian ulama marah. Bukan marah lah, mereka tak benarkan ataupun tak bagi tulis short form. Sebab apa? Sebab tidak disebut nanti. Okay, ha, tapi tak apalah. Kalau rasa macam nak tulis juga, kalau dah keadaan tak ada kesempatan untuk kita tulis dengan lengkap, tulis je lah macam ni. Okay, baik. Cuma lebih baik kalau kita tulis lengkap, radiyallahu anhu, radiyallahu anhuma, Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Okey, sambung kita punya ayat muka surat 35. Qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Okey, kenapa ilaihi baca hi, kita tak baca hu? Kenapa? Sebab sebelumnya ada huruf ya mati. Okey. Baik. Ayat seterusnya muka surat 36. Fihima ainani tajriyan. Man dhamir. Fihima ainani tajriyan man dhamir. Dhamir. Ha, ya, mana? Na. Aina. Na tu. Baik, aina ni tu satu perkataan eh. Aina ni tu maksudnya apa? Ainun mata, aina ni? Ya, itulah pelajaran diagram warna hijau bi. Cuba tengok hijau bi daripada perkataan ainun. Tapi bukan fokus kita dalam tajuk ni, bukan ainun ya. Saya ulang kaji ni sebab ada kaitan dengan tajuk yang kita dah belajar. Kalau satu ainun, ada ta marbutah ke tak? Ada ta marbutah lah kat sini. Jadi kalau kita nak pecahkan bilangan dan jantinanya, kena tengok bahagian kanan ke kiri. Muzakkar ke muannas, lelaki ke perempuan. Diagram warna hijau B ni. Nak tengok bahagian lelaki ke bahagian perempuan? Apa beza lelaki dengan perempuan? Ada ta marbutah ataupun tak ada ta marbutah. Kalau perempuan ada ta marbutah, kalau lelaki tidak ada ta marbutah. Ada ta marbutah tak? Tak ada. Maka kita kalau nak pecahkan bilangan, tengok bahagian yang kanan eh. Ikut saya. Kalau satu ainun. Semula ainun. Kalau dua? Ainani ataupun ainaini. Okey, jadi dalam ayat kita ainani itu satu patah perkataan. Bukan na tu kami, bukan eh. Okey. Aina ni maksudnya apa? Dua buah mata air. Ha, okey, macam ni. Jadi okey. Nanti saya akan terjemahkan semula eh. Sekarang ni cuba tuan-tuan dan puan cari dhamir yang lain yang ada dalam ayat ni. Mana dhamir? Ma. Ini carilah ni yang ni kat sini ni. Hima. Kenapa baca hima?
sebelumnya ada huruf ya mati fi, eh, fi. Ha, cuma mati ya tu tak ditulis kat atasnya. Okey. Maka sebab tu bacanya fi hima bukan fi huma. Untuk meringankan sebutan. Okey. Baik. Okey, terjemahan dia fi hima di dalam kedua-duanya itu, itu terjemahan untuk fi hima. Buatlah nombor macam tadi kalau nak buat. Fi hima nombor satu di dalam kedua-duanya. Ainani ada dua buah mata air. Itu terjemahan untuk ainani. Dua buah, mata air dua buah ya. Dua buah mata air ya. tak apalah ikutlah buah ke batang ke tak kisahlah. Okey, yang penting dalam bahasa Arab tak ada. Yang pun jodoh bilangan tak ada dalam bahasa Arab. Kalau saya nak beli sebiji kurma. Biji ni kalau dalam bahasa Arab habbah. Habbah tu sauda tu. Habbah tu biji sebenarnya. Sauda tu hitam. Black seed. Okey, baik. Jadi kalau nak beli buah sebiji kurma, jangan sebut saya hendak beli habbah kurma. Tak perlu. Sebut je kurma. Orang Arab faham. Dia tak ada sebuah-sebuah sebiji ni tak. Berjodoh bilangan ni tak ada. Okey, contohnya kalau nak beli ikan, seekor ikan. Samakah ikan? Ekor zailun. Jangan sebut saya nak beli zail samakah. Seekor ikan. Kalau kita cakap macam tu nanti dia akan faham, orang faham, orang Arab akan faham apa? Saya nak beli ekor ikan. Nanti dipotong ekor jelah dibagi. Dalam masyarakat tak ada penjodoh bilangan. Okey. Baik, ayat yang seterusnya. Jumpa tadi. Mana domainnya? Hima. Kenapa baca hima? Sebab sebelum huruf ha ada huruf ya mati. Okey. Ayat seterusnya walaqad karramna bani adama wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum min at-tayyibat. Mana dhamir? Nah, lagi. Karramna. Lagi. Hamalnahum. Cuba tengok dekat hamalnahum. Ada berapa domain dekat hamalnahum? Yang paling nampak ialah hum lah ya. Okey, hum ada kan? Hum. Hum yang ni. Tak ada kat sini. Okey. Satu lagi na tu, hamalna. Cuma nun alif ni kadang-kadang dalam resam Osmani alif ni diganti dengan alif kecil. Okey? Hamalna tu panjang kan? Okey, hamalna tu maksudnya apa? Na ni apa maknanya? Kami. Okey, saya terjemahkan yang ada sebab ayat ni panjang, jadi saya tak terjemah semua eh. Yang pertama saya terjemah perkataan yang ada dhamir sahaja. Yang pertama karamna, terjemahannya kami telah kami muliakan. Itu terjemahan untuk karamna. Okey? Ada makna kami kan dalam tu? Sebab ada na. Lagi hamallahum. Terjemahannya kami angkut mereka. Hamalna, terjemahannya kami angkut mereka. Angkut di daratan dan di lautan. Angkut ke? Angkut ni macam mana? Ikutlah macam mana yang tertera faham. Maknanya Allah telah memberikan, menyediakan kepada kita kenderaan yang boleh membawa kita. Angkut ataupun bawa lah kalau nak terjemah lebih Melayu. Okay? Baik, ada lagi tak domain yang lain? Razaqnahum, terjemahannya kami beri rezeki, kami beri mereka rezeki. Itu terjemahan razaqnahum. Kami beri mereka rezeki. Ada berapa dhamir dalam razaqnahum? Na dengan hum. Okey. Baik. Satu ayat lagi.
Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mana dhamir? Dhamir. Cubalah bandingkan dengan dengan warna pink ni ha. Kalau rasa macam susah nak buka muka surat 34, muka surat 34 sebelah aje. Okey, kalau rasa macam mana nak selak-selak, tengoklah pink A. Kat ni. Bahagian dhamir sebelah kanan. Ha, cuba cari mana dhamir yang padan dengan ayat yang ada dalam ayat ini. Dhamir. Him kan? Ini. Him. Kenapa baca him tak baca hum? Ah ha, sebab sebelumnya ada ya mati. Okey, ada berapa alaihim dalam ayat ni? Dua kan? Okey, jadi kedua dua dhamir ada pada perkataan alaihim dan kedua-duanya baca him, tak baca hum. Kenapa baca him? Sebelum huruf ha ada huruf ya mati. Okey. Baik. Ya. Baik, ta itu di bawah tajuk fi'il, belum masuk lagi. Ha, fi'il ni tajuk dia lain. Okey, nanti kita masuk tajuk fi'il, akan belajar juga tajuk dhamir untuk fi'il. Tapi belum sampai lagi, nanti kemudian insya-Allah. Satu ayat lagi. Ya ayyuhan nabiyyu kulli azwa. Okey, sebelum tu yang terakhir saya nak ulas juga tentang waladhdallin. Dhalin. Dhalin ni maksudnya apa? Yang sesat, mereka yang sesat. Ad-dallin maksudnya mereka yang sesat. Kalau dad ni tukar kepada huruf dal, dalin. Dalin maksudnya apa? Orang yang menunjukkan. Kalau dal huruf dad, orang yang mereka yang sesat. Kalau dal, yang menunjukkan ataupun yang memberi petunjuk. Okey, jadi kalau kita ubah makhraj sebutan huruf di dalam bahasa Arab, maknanya berubah. Okey, kalau dal sesat, dalin sesat, dalin yang menunjukkan. Okey, jadi hati-hati dalam menyebut. Tapi saya rasa dalin ni semua betul insya-Allah sebutannya. Cuma kurang, mungkin kurang ni lah kot. Kurang apa? Ha, kurang harakat. Kena baca berapa harakat ni dalin? 6. Tak boleh kurang 6. Baik. Satu ayat lagi yang terakhir. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa balatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alayhinna min jalabibihin. Sambung ayat ni sambung dengan muka surat sebelah. Tengok muka surat yang ni dulu, muka surat 37. Mana dhamir yang ada di dalam ayat ini? Tolong keluarkan. Ada berapakah azwajika? Satu ka ni. Ada satu lagi banatika. Okey, dua. Apa manakah? Engkau. Sambung muka surat sebelah. Wanisa il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabibihin. Mana baki dhamir yang lain yang ada dalam ayat ini? Wanisa ilmu mini na yudini na alaihin na mil jalabibihin. Alaihinna. Kenapa baca hinna tak baca hunna? Sebelum huruf ha ada huruf ya mati. Okey. Jalabibihinna. Kenapa baca hinna tak baca hunna? Jalabibihinna. Perkataan yang terakhir dalam ayat tadi, yudnina 'alaihinna min jalabibihinna. Kenapa baca hinna tak baca hunna? Sebelum huruf ha tu baca baris apa tu? Sebelum ha, b tu baris bawah kan? Jalabibihinna kan? Okey, maka sebab itulah baca bihinna bukan bihunna. Okey, sebab sebelum huruf ha baris
Wah. Okey. Wallahu a'lam. Ada soalan? Tak ada soalan? Letih dah. Okey. Sebelum kita tutup, saya nak mengucapkan selamat menyambut Aidul Adha. Semoga Allah menerima siapa yang ada buat ibadah korban, semoga Allah terima ibadah mereka insya-Allah mudah-mudahan. Dan bagi mereka yang mengerjakan haji, supaya Allah mudahkan urusan mereka daripada perjalanan bertolak. Mereka ni mungkin dah siap-siap nak bertolak kan, ke mana? Ke Arafah. Ke Arafah kan. Okey, baik. Doakan supaya perjalanan mereka semua dipermudahkan dan supaya mereka semua mendapat haji yang mabrur. Ada dengar cerita yang kena patah balik Malaysia? Kesian . Okey, kita doakanlah supaya mereka tetap mendapat rezeki untuk pergi juga pada masa yang terdekat insya-Allah, mudah-mudahan. Dan sekali lagi, insya-Allah minggu depan kita tidak ada kelas. Okey. Kita akan sambung semula kelas kita pada minggu yang berikutnya, 9, 7, 16, 16, 7, 20 apa? 23 hari bulan, insya-Allah kita akan sambung kelas kita semula. Kita jumpa pada 23 hari bulan. Dan macam saya dah sebut tadi, kalau ada siapa-siapa yang kebetulan lah travel pergi ke utara, lalu pada hari Khamis sekitar kawasan Cangkat Jering, tol Cangkat Jering, daripada tol tu kalau keluar tak jauh pun, dalam 2 km je. Kalau ada siapa yang nak datang, bolehlah datang. Nanti saya akan bagi location majlis kenduri insyaAllah. Subhanallah wa bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'alna min alladhina yanzuruna al-kitaba nazratan wahidatan yahfazuna ma fihi yafhamuna bihi wa ya'maluna bihi wa yuballighuna bihi. Allahumma inna nas'aluka ma 'allamtana fardi ilayna 'inda hajatina wa la tansina ya rabbal alamin. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.